Akhirnya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan bendungan Karaloe di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Adanya bendungan Karaloe ini, petani yang sebelumnya dulu hanya panen padi sekali, palawija sekali, nanti insya Allah bisa dua kali panen padi dan sekali palawija, sehingga bisa meningkatkan pendapatan, income, kesejahteraan bagi para petani. Bendungan ini juga akan mengurangi banjir terutama yang ada di Jeneponto sebesar hitungannya ada sebesar 49%.